Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala karunia dan menggenggam segala-galanya. Tidak ada satupun karunia yang ada kecuali pasti milik Allah. Tidak ada satupun karunia sekecil apapun, sehalus apapun yang sampai kepada kita kecuali pasti hanya dengan izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin manusia seluruhnya mau memberikan nikmat, tidak bisa kalau Allah tidak izinkan. Juga sebaliknya, bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak celaka. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita bisa fokus dalam menimba ilmu, karena ini kajiannya tauhid, jangan dikalahkan oleh WA dan tayangan HP lainnya. Allah Maha Melihat. Hadir tidak identik akan dapat ilmu kalau tidak punya fokus. Silakan Ustaz. Kajian Al-Hikam nomor 173. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayyib nadar al-halqi ilaika binadarillahi ilaika wa ghib an ikbarihim alaika bisyuhuti ikbarihi alaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian makhluk kepadamu karena melihat bahwa Allah memperhatikanmu. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah padamu, dan lupakan menghadapnya makhluk padamu karena yakin bahwa Allah melihatmu. Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Pengawasan Allah, karunia Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah tidak pernah lepas dari kita setiap saat. Seperti sekarang ini, walau kita tidak bisa melihat Allah, pasti Allah memperhatikan kita. Siapa yang ngurus diri kita selain Allah? Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan Allah. Bahkan bukan hanya zohir, Allah pun tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu apa yang kita perlukan, Allah sangat tahu apa yang kita inginkan. Kalau kita berdoa, sebelum kata-kata keluar dari lisan kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita doakan. Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Makhluk semua yang hadir ini plus jin tidak bisa memberi manfaat apapun kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak bisa. Allah sudah janji, walau bergabung semuanya manusia, akan memberi kepada kita apa saja kalau Allah tidak izinkan. Tidak bisa. Seluruh manusia memuji kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena pujian adalah ujian, tidak bisa mendatangkan. Tidak ada nikmat yang bisa datang kalau Allah tidak mendatangkan. Tidak bisa, tidak bisa.
juga musibah, orang mengancam kita, apapun juga tidak bisa terjadi pada kita sesuatu musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Sama di Palestina, yang tertembak, yang tertimbun, yang terluka, semua biiznillah. Tanpa izin Allah, bagaimana mungkin tubuh ini bisa luka? Hanya Allah yang menciptakan dan menguasai tubuh ini. Jadi, kita harusnya, sudahlah, lakukan, cukup, waqafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Orang tahu, orang tidak tahu, sama, sama saja. Allah pasti tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, sama, sama hadirin, Allah pasti lihat. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, sama saja. Yang membalikan balasan itu adalah Allah. Maka Imam Ibnu At-Ta'ilah mengingatkan kita, udahlah, jangan terlalu sibuk jaim. Tahu jaim? Ya, jaga image di depan orang. Bukan harus cuek, bukan. Kita harus yang terbaik. Tapi bukan karena orang dan bukan berharap balasan dari orang. Contoh ya, pedagang harus berbuat baik kepada klien, bukan supaya dia beli. Berbuat baik kepada klien itu adalah perintah Allah. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayo sempurnakan, berbuat baik di atas yang diharapkan orang. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai di sini, sudah selesai. Apakah orangnya akan puas dan tidak, yaitu urusan beliau dengan Allah. Bisa terbayang tidak hadirin? Wa ahsinu, ihsan itu begini, kalau orang baik kita baik masih adil, orang biasa aja kita baik udah bagus tuh, udah lebih baik. Orang kurang baik kita baik, itu ihsan. Jadi perintah profesional di dalam bekerja, benar-benar berkualitas dalam perbuatan kita, itu adalah perintah Allah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ihsan. Enak kan? Tidak ribet. Suami berbuat baik ke istri supaya dianggap suami teladan. Untuk apa? Untuk apa disebut suami teladan? Enggak penting. Supaya istri nurut? Tidak. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati. Kenapa kita berbuat yang terbaik untuk keluarga? Karena Allah nyuruh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sana. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Kalau kita ikhlas, Allah yang membulak-balik hati. Sama ini, ya ibu-ibu, akhwat, tidak usah jaim di depan ikhwan. Yang belum punya suami, di kantor segala dipakai, bulu mata palsu, bulu hidung palsu, mau apa? Nggak usah dipegang bu, hidungnya biasa aja. Jadi serasa keluar ulu hidung saya, aman. Apakah dengan dandan di kantor berlebihan kemudian orang jadi naksir? Mungkin ada yang naksir, tapi yang standarnya standar suka kepada topeng. Kalau orangnya ikhlas, tinggal Allah yang ngatur jodoh. Setiap ikhwan itu ciptaan
Allah. Setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Kita tidak usah acting, lempeng aja. Allah yang menguasai semua nikmat itu. Ini enak kalau bisa begini. Tapi sebagian besar kita sibuk ingin dinilai makhluk, itu yang menyiksa hidup kita tuh. Luqman Hakim mengajak anaknya ke pasar. Sudah dengar cerita ini belum? Sudah ya? Ceritakan. Ayo, supaya efisien. Yang pertama naik bapaknya. Anaknya nuntun sampai ke sebuah bukit, ketemu sekelompok orang. Ini si bapak enggak punya perasaan. Masa dia naik keledai anaknya nuntun? Disangka bapak tidak sayang anak. Akhirnya anaknya diajak naik. Sampai bukit yang kedua, ketemu sekelompok orang. Ini zolim. Keledai satu dinaikin berdua. Salah lagi. Akhirnya bapak yang turun. Ketemu lagi sekelompok orang. Ini anak gak tahu bakti ke orang tua. Masa bapak nuntun dia enak naik? Salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya. Kata orang, tuh lihat orang bloon punya keledai gak dinaikin. Mau sibuk dinilai orang? Apa saudara pikir saya pakai sorban akan dihargai? Belum tentu. Ada yang dianggap niru pangeran di Ponorogo. Sudah, bukan di Ponorogo, di Ponorogo, jangan membantah ya. Ada yang nyangka, yang baru-baru tahu mah, kiainya kenapa kepalanya luka, katanya pakai perban gitu. Ya sudah. Dulu malah ada yang nyangka niru Ajimi, katanya almarhum, terbalik, ya udah gak apa-apa. Kenapa saya pakai sorban? Ya gak apa-apa, ini sorban-sorban saya. Niatnya apa? Menghormati majelis ini. Terbayang tidak saya datang ke sini rambut rancung, gak disisir, pakai singlet, celana pendek sebelah, pakai kaos kaki sepak bola. Ini kan pelecehan majelis ilmu kalau masih punya pakaian yang lebih layak. Bu, ibu, apakah boleh ibu-ibu tampil cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Sambil nyebut suami sambil bingung, udah belum nikah ya. Jangan centil lah, capek centil itu. Kalau nyari keriduan Allah mah enggak ribet. Tadi disampaikan ada tiga ciri orang yang ikhlas. Salah satunya adalah puji, caci, tidak ngepek. Tidak bangga kalau dipuji, tidak terluka kalau dicaci, dan enggak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara yang merambat. Coba ibu kalau ada yang nyebut, oh ibu awet muda. Jadi awet? Jadi awet tidak? Enggak. Enggak ngepek. Tetap we menua, ya. Benar? Sekarang kalau dipuji, wah mobilnya keren, dia ikut nyumbang cicilannya. Enggak. Masih ingat dulu cerita mobilnya sudah agak, saya tidak nyebut mobil tua ya, tapi senior. Supaya kelihatan keren, diganti peleknya. Pakai pelek yang besar ya, yang 18. Efeknya jadi gampang ngegeduk. Jadi rumahnya di komplek yang jalannya kurang bagus. Jadi sepanjang jalan tertekan. Memang kalau dilihat dari luar jadi bagus. Terus bagusnya ini buat siapa? Buat dilihat orang. Kalau orang lihat mobil itu keren, peleknya keren, yang dipuji siapa? Peleknya. Yang nyicil siapa? Yang punya. Yang punya di mana tempatnya? Di dalam.
dia enggak lihat itu pelek. Karena kalau nyetirnya di luar boleh, di dalam bagian uring stres. Demi siapa ya kan? Apa semua orang bekal muji? Enggak juga. Ada yang mobil udah jelek itu didandanin tetap we jelek, makin nyelekit. Udah mengejeduk, belum lunas dihina. Selamat menderita. Mau bahagia? Udah, selesailah dengan penilaian orang. Cari standar terbaik penilaian Allah. Kalaupun kita cari penilaian Allah, belum tentu orang suka ke kita semua. Enggak ada masalah. Tugas kita bukan ingin disukai orang. Kalau kita ingin disukai orang, hidup ini capek. Karena tidak mungkin semua orang suka ke kita. Benar? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Ibu mesantren ke sini, apa semua tetangga senang? Belum tentu. Ada yang senang, aduh ibu, ibu mah tidak pernah berhenti belajar walaupun sudah tua. Ada juga yang nyeletuk, tuh si banyak dosa, tobat dia di ujung hidupnya, gitu. Terserah, orang mau ngomong apa, monggo. Jangan suka sakit hati. Mau tahu bu rahasianya supaya gak sakit hati? Gini ya, jawab kalau mau, mau kalau tidak, tidak harus pugu hadirin. Supaya saya bisa ngambil keputusan. Mau tahu rahasianya supaya tidak sakit hati? Jangan emosi, jawabnya biasa aja. Udah sering disampaikan cara supaya tidak sakit hati nih, caranya begini. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang menjamin rezeki kita? Yang menutupi aib siapa? Yang bisa mengampuni semua dosa? Yang bisa ngasih pahala? Yang bisa membuat hidup bahagia siapa? Yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu orang yang hina siapa dia? Sampai jeding jebleh. Enggak ngepek men, enggak ada apa-apanya. Sok coba sekarang hina saya sepuasnya, enggak ada masalah. Malah dosa saya berguguran diambil oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang menghina. Enggak ada urusan dengan sakit hati. Sakit hati itu bukan dihina orang, sakit hati itu karena enggak ikhlas hidupnya. Cari penilaian makhluk itu yang bikin sakit hati. Shh, jelas? Makanya bu, bu, kalau dandan, gak usah banyak nanya ke suami, ya, jebet-jebet aja dandan, udah selesai. Nanya nanti sakit hati, bu. Pak, gimana pak? Ya lumayan, jeletot. Ya. Gimana menurut papa bedak ini? Ya ibu, mirip kesemek, sakit. Ya. Udah, gak usah nanya keren enggak, bagus enggak, itu kan sebetulnya bukan nanya, itu pengen dipuji aslinya. Seperti kalau udah ceramah, gimana ceramah saya, ada masukan? Intinya mah bukan mau masukan, pengen disebut bagus ceramahnya. Iya, nanti kalau memang ikhlas, kalau ada masukan, nanti datang sendiri. Kang, maaf tadi ayat yang dibacanya salah. Dah. Minta masukan itu bisa benar, bisa tawadu-tawaduan. Posting. Kita sibuk lihat like-nya. Ya. Mau apa lihat like? Nambah tidak followers. Mau apa? Mau follower 100 juta, follower 1 miliar, enggak ngepek. Yang punya pahala itu Allah. Makanya jangan riweh. Kalau mau bikin konten, udah lakukan aja bikin konten yang Allah sukai.
Nanti siapa yang ditakdirkan nonton, ya Allah takdirkan nanti yang bakal dapat ilmu dia lihat. Tapi ini saya udah bikin konten setakar kebek, yang lihat cuma 2 view-nya. Itu juga anak saya, karena saya beri oleh hadiah, jadi dia mau nonton sambil cemberut. Udahlah, walaupun gak ada yang nonton, Allah tahu apa yang kita buat, benar? Ah, gimana nih kalau saya tidak salah tapi saya disalahkan, ya tobat. Misal kita tidak salah di kantor tapi kita disalahkan, dicurigai, kenapa? Tobat. Pasti ujian ini terjadi dengan izin Allah, sangat boleh jadi kita punya salah, bukan salah yang ini tapi mungkin salah yang lain, waktu belanja tadi nawar seenaknya atau buang sampah sembarangan. Hadirin, buang sampah sembarangan itu adalah menempatkan sampah tidak pada tempatnya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya apa artinya? Zolim. Hati-hati, jangan-jangan hidup kita bermasalah gara-gara sampah kita buang sesuka kita. Tidak ada yang lihat manusia, tapi Allah pasti lihat. Makan permen dong begini, lah malaikat mencatat, Allah Maha melihat. Jatuh menimpa anak semut keturunan raja semut, wah mulai ngarang, tapi ada kemungkinan ada. Kemudian tertimpa bungkus permen, geger otak sehingga hilang ingatan. Aduh ngaco ya. Astagfirullah, istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Tidak ada sekecil apapun perbuatan, fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, gak ada urusan dengan penilaian orang, dengan ucapan terima kasih, gak ada urusan. Lakukan yang terbaik, udah ada balasannya. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan Allah? Disaksikan Allah. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada Allah lupa membalas? Ketuker? Meleset? Ada yang bisa menghalangi? Terlambat? Tidak mungkin. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Benar? In ahsantum, surat Al-Isra ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ. Sekecil apapun ada balasannya. Jadi udah lebih sederhana hidup ini, ya. Tinggal fokus. Makanya orang yang ikhlas itu udah tidak pusing. Orang mau terima kasih, tidak menghargai, tidak balas budi, tidak, udah bukan kapling. Yang kedua, orang ikhlas itu fokusnya itu balasan di akhirat. Udah gak ribet dengan balasan dunia. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu lupa kepada, dia melupakan amalnya karena udah cukup Allah yang tahu. Jadi gak sebut-sebut, tidak nuntut orang tahu, tidak nuntut orang balas budi, gak ada cerita, fokus aja beramal lagi. Ada yang bertanya, apa sih orang yang ikhlas? Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk ikhlas. Tapi yang menilai ikhlas itu adalah Allah yang paling tahu.
isi hati kita. Jadi gimana supaya ikhlas? Terus aja perbanyak amal kebaikan. Karena kalau kita berbuatnya cuma sekali, udah gitu kita ingat terus, kita ngarap orang lain tahu, kita enggak lupa kepada kebaikan kita, besar kemungkinan enggak ikhlas. Coba kalau kita sekarang sedekah cuma sekali, 1 juta misalkan, agak besar tuh, karena gajinya 4 juta, seperempatnya, saya sedekah seperempatnya 1 juta sekali, diingat-ingat, saya pernah infak 1/4 dari harta saya, cuman sekali-kalinya ingat. Tapi kalau kita terus-terusan sedekah, 100, 200, kita ada riaknya mungkin, karena pas masukin uang 100 ribu dilihat oleh teman, kemudian jadi susah masuk oleh kita tuh ya. Kenapa sih 100 ribuan tuh? Ya kayak 1000-an lancar misalnya. Mungkin, tapi kita sering. Mungkin tiap Jumatan masuk, ada pagi dia sedekah. Mungkin ada yang kurang ikhlas, mungkin ada yang riaknya, tapi karena sering, sangat boleh jadi kita jadi lupa, dan bisa jadi itu yang ikhlas. Makanya nolong orang, nolong terus, terus nolong. Berbuat baik, terus saja, terus. Sudah. Apakah ini cuek? Bukan cuek. Orang cuek itu orang yang tidak peduli kepada penilaian. Kita sangat peduli kepada penilaian. Cuma bukan penilaian manusia, penilaian Allah. Kalau manusia, penilaian manusia dengan penilaian Allah, apa bedanya? Kalau penilaian manusia, casing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Sudah. Gak boleh ngeganggu yang lagi ngobrol. Begitu. Ingat-ingat seumur hidup ya. Kalau lagi nyari ilmu, fokus. Karena walaupun duduknya dekat, tapi kalau tidak fokus, tidak dikasih oleh Allah ilmunya. Saya bersalah karena hanya diam terus. Baik, begitu pelajaran bagi guru-guru. Kalau ada murid yang ngobrol, kita yang diam. Saya sudah nyobain begitu, malah semuanya jadi ngobrol. Begitu, ayo latih, nggak usahlah segala ini harus dikasih tahu orang lain. Tidak perlu semua amal kita diperlihatkan. Boleh nggak sih kita memperlihatkan amal ke orang lain? Boleh. Sunnahnya itu amalan fardu, itu juga sunnah saja. Kalau amalan sunnah udah diam-diam saja. Tapi kalau niat memberi contoh, boleh. Tapi yang diam-diam lebih banyak. Makin banyak amalan sunnah rahasia, bagus. Yang kedua, ada orang, tidak ada orang, samalah, lakukan aja. Karena Allah melihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Yang ketiga, puji, caci, sama aja, biasa aja. Jangan bangga kalau dipuji, biasa aja, alhamdulillah. Jangan terluka kalau dicaci, tinggal tobat aja, perbaiki. Yang keempat, jangan ingin diperlakukan spesial karena kita beramal, ya.
karena kita ngapalin Quran, pengen kalau nak belanja tuh digratisin. Kemudian saya kan apa 15 juz, kamu berapa 2 juz, saya pijitin. Nah, apa ini? Apa hubungannya jumlah juz dengan pijetannya? Mau belanja tuh di sana nasi. Bi, alhamdulillah Bu, saya alhamdulillah sudah 20 juz. Ya Neng, jadi gimana? Ya adalah penghargaan. Mau apa? Ngapalin Quran jadi nabalas nasi kuning. Jangan. Jangan jadi ingin diperlakukan spesial, tas pengen dibawakan. Jangan-jangan, karena kita ibadah, kemudian kita menuntut orang lain jadi ngegratiskan atau ngediskon. Kalau kita mampu bayar-bayar. Ini penting ya. Jangan karena kita punya amal, kemudian kita ingin serba digratiskan, dibayarin. Jangan. Toh nanti orang ada yang ngebayarin kita, gak ada masalah, syukuri. Tapi pengen dibayarin, jangan. Hati-hati nih yang suka sepedahan. Sepedahan, sepedahan sama Agim, gak enak ya. Perbaikan gizi. Kata siapa? Siapa yang waktu itu semangat? Ayo kita sarapan di sana. Di sana aja, di Gandok. Wah, terus udah capek. Ah, meningkatnya di itu aja lah, di Gerlong. Wah, udah gitu nanjak ke sini, nggak jajan-jajan. Sampai ke sini, udah waktunya ceramah jam 8, jeblok. Kalau saudara dongkol, teikhlas. Udah capek, dongkol, nggak dapat lagi makanannya. Hati-hati, jangan memanfaatkan kebersamaan untuk traktiran. Serius ini. Kalau kita ada, ya, kita bayar-bayar aja. Gimana kalau saya bayar besok? Besok ada lagi rezeki, kita emang hidup berakhir hari ini. Karena ada yang kalau enggak punya uang hari ini, gimana besok? Dengar ya, yang lalu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Sama Allah juga. Waktu lapang yang ngasih rezeki siapa? Waktu dalam kesempitan yang ngasih rezeki siapa? Allah juga. Nih seperti di Palestina, diblokade, enggak ada makanan, enggak ada air. Allah turunkan hujan, air semua, ya. Allah tahu lapar, haus, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Memang ujiannya ini. Udah, salah satunya adalah latihan ikhlas itu jangan pamer penderitaan. Sama itu. Pamer kebaikan dengan pamer penderitaan tuh sama-sama caper. Cari perhatian. Kalau balita wajar, kalau akita ya. Apa akita? Aki-aki 50 tahun ke atas. Adik-adik, jangan suka curhat di medsos ya. Orang yang curhat itu kalau tidak pada tempatnya, itu ciri orang tidak ridho ke takdir. Dan yang baca juga, satu belum tentu baca. Katanya kalau kita curhat berapa? 80% tuh nggak ada yang baca. 16% puas melihat penderitaan kita. Rasain loh ya. Jadi kita curhat pengen empati padahal orang bahagia. Nah sisanya yang berapa? 4% lagi. Loan amat sih orang yang gini aja diceritain. Jadi 100% gagal total. Gak ada gunanya. Mau curhat, ambil wudhu, curhat ke Allah. Minta, kalau harus bicara ke orang, minta ke Allah. Ya Allah, saya harus bicara ke siapa? Jangan curhat ke sembarang orang. Karena kalau Allah tidak jadikan jalan kebaikan, tidak. Bahkan jadi fitnah nanti. Udah, jangan pamer derita. Kalau capek, ya udah. Telen aja, itu lagi digugurkan dosa. Jangan sampai pulang ke rumah tuh gerumlah, aduh berat sekali hidup. Ya udah meninggal atuh pak, yang berat jadi laki-laki. Ya udah jadi perempuan, mau ngapain segala diceritain. Emang begini hidup ini, perjuangan. Jangankan kita, penjahat juga berjuang, benar? Lelaki, jangan acting penderitaan. Ajeg, kalau kita udah bete,
nanti bete grup di rumah ya, jadi perbetean. Ajeg aja, sembunyikan kalau bisa, kecuali kalau menjadi kebaikan kalau orang lain tahu ya. Setuju akhwat, jangan segala curhat ke teman, ke siapa, nanti yang dicurhatin bisa jadi sumber masalah. Kalau ibu curhat ke teman ibu, nanti dia akan masuk terus ke masalah ibu. Sok tahu, dia akan juga cari informasi ke yang lain-lain. Urusan ibu udah beres, itu yang dicurhatin belum beres-beres. Nanti dia akan sok tahu, sok pinter, ngeganggu kehidupan kita. Percayalah, yang disurhatin itu omongannya akan begini ke temannya. Bu, ini kita-kita aja ya. Udah pasti gitu. Saya udah janji sama dia gak akan ngomong. Tuh, udah janji ngomong lagi. Jangan. Allah saja. Musibahnya juga terjadi dengan izin Allah. Yang bisa ngilangin juga hanya Allah. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menghilangkan selain Allah, Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radli fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Begitu sudah, enggak usah jaim. Ini santri yang kalau bersepeda sama-sama, enggak usah pengen kelihatan paling kuat. Cuma kelihatan paling kuat, malu ketinggalan belokan kemana, sedangkan sedang jongkok, udah mau ngapain, mau ngapain kan? Halo, dalam hal apapun merdekakan diri dari sibuk ingin penilaian orang, puaslah dengan penilaian Allah, dan insya Allah kita akan melakukan yang terbaik lahir maupun batin. Standarnya tertinggi. Nanti orang-orang yang baik-baik itu akan mengakui, tapi ya terserah Allah lah. Orang yang tidak suka tetap tidak akan suka. Kita enggak usah cerita banyak ke orang yang sudah suka ya, karena enggak cerita juga dia udah suka, betul? Kalau ke orang yang enggak suka jangan cerita juga kebanyakan, karena dia udah enek, tambah cerita tambah enek. Udah lempeng aja hidup mah. Betul? Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Ada tamu dari MT Nurul Ikhlas. Oh, sama namanya. Beratnya Bu, ujian keikhlasan. Sudah posting belum barusan? Datang ke sini. Saudaraku sekalian, saya sedang berada di pengajian bersama Agim. Demikianlah. Oh, ternyata sudah selesai hadisin. Hati-hati, hati-hati ya. Nggak penting orang lain tahu. Ini sebentar lagi umroh. Kalau umroh kami mau wanti-wantikan supaya jangan posting lagi tawaf. Subhanallah. Oh, dari tadi belum on. Astagfirullahaladzim. Udah putaran ketujuh. Pas lihat ada yang like, ada yang komentar, komentarnya, eh ibu jangan ria. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berburuk sangka. Jadi dia doanya tengah ikhlas nyerang ini followers. Mau ngapain sampai ngejongkeng followers suka ke kita, enggak akan jadi pahala. Pahala tuh dari Allah, benar? Ya udah, jangan bikin emosi. Silakan hadirin. Ada pertanyaan? Tidak juga enggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iskandar, ada yang mau disampaikan? Pak Is berapa? Adeda apa? Mau nanya apa? Masa adik nanya ke kakak? Kita kan udah kenal lama. Han? Tolong berikan mikrofonnya. Han? Riado ikhlas. Ih, kan tadi udah dikasih tahu nah, enggak ikhlas saya. Kalau ke adik bawaannya jengkel aja. Salah satunya ada yang menyampaikan riado ikhlas adalah tahajud. Riado ikhlas ya. Salah satunya adalah tahajud dan berpuasa. Benar, tahajud itu ciri orang takwa itu. Tahajud dan sedikit waktu untuk tidur dan
banyak istighfar di penghujung malam, itu salah satu ciri ahli takwa. Antara sholat fardu dengan tahajud, sebetulnya duluan tahajud perintahnya. Rasulullah itu melakukan tahajud duluan. Nah Deda, salah satu lima latihan ikhlas tadi kan udah diajarkan, memperbanyak sembunyikan amal, banyak memperbanyak amal rahasia. Terus yang kedua, rasa-rasakan ada orang, gak ada orang, sama tidak. Kalau kita ada orang kemudian dibagus-bagusin, pas tidak ada orang kita menjadi lebih leluasa. Sama, ada yang di depan ini gak berani buka HP yang macam-macam, tapi ketika pulang dari masjid, mulai ke kantor, diturunin ini ke sini, nah udah ciri tuh. Kenapa diturunin? Atau sembunyi-sembunyi, atau lama di toilet gini, udah pasti itu orang bukan cari keridhaan Allah. Ada orang yang maksiatnya tuh diam-diam, sama ini orang kurang ikhlas. Jadi gimana, apakah maksiatnya harus terang-terangan? Bukan, harusnya jangan maksiat. Ngaco. Aneh pertanyaannya ya. Kemudian latih itu jangan pupujian, ada kan rapi terus, ya udah rapi aja. Kenapa rapi? Karena Allah senang kepada kerapian. Udah selesai. Tapi kalau lihat, oh Adeda seperti James Bond, oh, langsung bawa pistol. Nah, itu masalah ya. Maaf ya. Apa kabar adik? Kemudian, ya itu jangan ingin orang memperlakukan kita spesial. Walaupun kita apa gitu, ya udah nggak apa-apa, biasa saja. Lalu yang terakhir, lakukan dan lupakan. Udah lupakan aja, nggak usah diingat-ingat, apalagi disebut-sebut, apalagi nuntut orang lain berterima kasih. Nggak usah, fokus aja terus, diperbanyak kebaikannya. Jangan jarang-jarang, terus di sini baik, turun nolong orang, mau nyebrang, nyebrangin orang, di sana ada yang parkir susah diangkatin, ada yang lagi mundur, terus-terus ada sampah pungut, ada kucing kelihatannya mau nyebrang, seberangin, lagi jalan ada tunanetra di pinggir jalan, ajak nyebrang, tapi ditanya dulu ya, karena dulu juga ayo nyebrang, ayo, saya baru nyampe, jadi balik lagi. Nah nggak boleh begitu, harus ditanya. Jangan sok soleh ya, semua di bawah ada maling lagi susah hidup, buntut, dorong pak, dorong, jadi lancar malingnya. Harus puguh ya, tidak boleh emosional, semuanya harus proporsional. Tapi kalau ikhlas benar-benar nyari keridhaan Allah, nanti ditolong oleh Allah, hadirin. Terus dimanapun, terutama yang sembunyi-sembunyi, misal habis dari toilet, maaf saya mohon maaf ini ya, habis dari toilet, ada kloset duduk, ada kloset jongkok. Punten sekali ya, tapi ini semua kita mengalaminya. Itu kalau sudah kita berhajat di sana, baik kecil, besar gitu, itu pasti ada yang nempel di sana. Benar? Walaupun gak kelihatan, apa salahnya? Ambil sikat WC-nya, kosek hanya beberapa detik, bersihkan, kosek-kosek, banjur, bersih-bersih, udah gitu. Walaupun gimana, saya mohon maaf ini ya, tapi itu latihan ikhlas. Kalau enggak ada waktu di luar, enggak ada yang antri, udah gosek aja semua pinggir-pinggirnya tuh. Apa sih ruginya? Punya minyak wangi atau jadi harum. Tidak usah ada gitu posting, lihatlah. Saya rahasiakan semua ini. Hanya kepada follower saya kasih tahu. Udah. Ingat kecoa, lagi beres-beres ada kecoa terguling, ayo diapain? Wah, disemprot lagi. Tiap itu jawaban, kemarin digeprek, sekarang disemprot. Aduh, ada peningkatan. Tolong, tidak tiap ke toilet ketemu kecoa, benar? Tolong, udah selesai. Beneran ini hadirin, itu tidak ada siapa-siapa tuh. Pas lihat ke atas ada ramat lancar, rapikan yang bagus. Udah nggak usah di, nggak usah ada yang tahu. Puaslah Allah yang ngasih tahu. Mantap tuh bisa begitu. Bangun tidur, rapikan tempat tidur. Itu bekas kita, masa kita malas kan? Nggak ada tuh yang lihat tempat tidur. Allah lihat.
Allah suka tempat tidur kita berantakan atau rapi? Masuk ke masjid, sendal, kenapa harus berantakan? Kita kan bisa sendal rapi, berapa detik? Betul tidak? Aduh, kalau bisa begitu enak, habis makan, bereskan, cuci, lebih simpel hidup itu, nikmati sebagai amal soleh. Allahu Akbar, lagi jalan, ada yang berat, bawa ini berat, oh, saya bawakan, saudara maling bukan? Bukan bu, ya kalau maling gak akan ngakuin, bawain. Udah gitu tidak berterima kasih, nek, terima kasih, gak perlu, gak apa-apa. Ada yang nyebrangin anak kecil, punya kakak enggak ikhlas ya. Udah lakukan di bis lagi duduk, ada kira-kira ada orang tua, coba saya nanya pertanyaan yang lalu ya, sedang duduk di kereta nih, kalau di luar negeri atau di manalah saya yang ada kereta, sedang duduk terus ada wanita hamil di dekat pintu. Terus ada ada kakek-kakek dekat pintu, ada wanita hamil sedang berdiri di samping, mau gimana? Ayo Minanto, mau apa? Gimana? Kita duduk nih, di sini ada wanita hamil, di sini ada kakek-kakek lah yang dekat kita tapi masih gagah, tapi ada wanita hamil di dekat pintu. Ayo, yang mana yang kita minta duduk? Ye, kakek-kakek dong, wanita hamil di pintu mau keluar. Astagfirullahaladzim, ini ngeganggu. Sia-sia. Ini kalau kepanjangan ceramah begini nih, jadi kegoda. Makanya ditanya dulu, kasihan si ibu hamil teh mau keluar, makanya deket pintu, dipaksa duduk. Udah. Begitulah. Pak Ruli mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Ruli. Ada gitu ya. Makasih. Pak Ruli silakan. Siapa? Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ruli Asana, Direktur DT Peduli, akan memberikan informasi pertanggungjawaban. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu hadirin jamaah. Perkenankan kami menyampaikan update terbaru dari program Palestina yang melalui DT Peduli. Sampai kemarin penghimpunan 14,7 miliar. Alhamdulillah 14,7 miliar dari 18.000 donatur, 18.194. Terjadi peningkatan di donatur lama, alhamdulillah. Kemudian penyalurannya, kami masih berusaha terus sedapat mungkin menyalurkan secepatnya. Saat ini sudah total 3,4 miliar yang baru bisa disalurkan melalui 5 channel. Pertama NPC, Bang Onim, ya, Nusantara Palestinian Center. Kemudian Mas Eko khusus di pengungsi Jordan. Kemudian GHN, mitra di sana, orang Indonesia. HFI, Humanitarian Forum Internasional, kemudian Kemenlu dan FOS. Senin insya Allah dengan Basnas sedang diupayakan, karena Basnas alhamdulillah dapat akses, Basnas juga sedang berusaha juga supaya bisa tembus menggunakan akses kapal laut, kelihatan dari Angkatan Laut bisa. Kemudian DT Peduli sudah membagi 3 rencana program penanganan tanggap darurat ini sampai November akhir ini tanggal 30. Mudah-mudahan, kita berharap tidak berlangsung lama kondisi saat ini penyerangan Israel. Kemudian akan masuk program recovery sampai bulan Februari. Alokasinya kami sudah bagi untuk seluruh donatur yang masuk, sehingga kita berharap recovery juga masih tersisa dana. Kita pantau terus berapa pertumbuhan penerimaan. Dan yang terakhir, sustainable program. Untuk yang sustainable program, rencana kami mengaktifkan kembali Baitul Quran, Masjid DT, dan juga akan ada tambahan kegiatan di daerah pengungsian, termasuk Baitul Quran juga di sana sudah, dan ada rencana pengambil alihan sekolah, mudah-mudahan dapat tambahan dana. Sementara untuk recovery program akan ikut pemerintah kemungkinan, dan sedang difasilitasi oleh duta besar di Jordan. Dan untuk tanggap darurat, tambahan sedang diupayakan melalui
jalur Libanon untuk pengungsi yang ke arah Libanon. Itu juga dapat jalur kemarin dari kedutaan dan juga dari pasukan penjaga perdamaian PBB Indonesia yang ada di sana. Sementara begitu, Pak. Mungkin kalau ada. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ruli. Jadi kepada semua yang sudah menyumbangkan, walaupun belum semua dananya bisa sampai, bukan berarti kita tidak berusaha. Memang sulit masuk, tapi tetap diusahakan. Pertama, kemarin sudah dengan pesawat Hercules TNI AU. Kemudian kita juga berusaha masuk dengan membeli barang-barang dari Mesir dan dikirim lewat Reva, dan juga sekarang lewat angkatan laut dengan kapal laut, ya. Pada saat yang sama, yang menderita bukan hanya di jalur Gaza, tetapi juga di pengungsian di perbatasan Jordania. Di sana ada 40 titik pengungsian. Karena sekarang fokusnya ke jalur Gaza, akibatnya perhatian ke pengungsi di sini juga berkurang. Padahal di sana juga tidak kalah kesulitannya. Kita tetap juga akan berbagi dengan saudara kita yang sulit. Pendek kata, yang berinfak, insya Allah niatnya sudah diterima Allah, ikhtiarnya sudah diterima Allah, sampainya ke yang dituju insya Allah pada waktu yang tepat Allah berikan ke mereka. Kita berusaha sekuat tenaga. Dan juga seperti yang tadi diungkapkan, bahwa tidak cuma sekarang, tapi juga nanti kalau perang ini sudah takdirnya berakhir, kita akan terus lanjutkan. Mudah-mudahan pabrik air minum, ya, sampai sekarang belum ada kabar juga, termasuk masjid dan pesantren Darut Tauhid di dekat pantai di Gaza itu juga belum dapat kabar. Tapi Allah mengetahui semuanya. Apapun yang terjadi, kita bangun lagi saja, ya, karena kita membangun itu amal soleh. Tidak perlu ada yang kecil hati, karena semua kebaikan sudah dicatat dan akan ada balasannya di sisi Allah. Jadi insya Allah perjuangan menyampaikan ini, tapi jangan lupa doa setiap sholat, ba'da sholat, kalau bisa dalam sujud, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, doakan, ya, karena itu juga sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ruli? Siapa? 14,7 miliar. Dekat-dekat dengan dari Raja Salman, ya. Raja Saudi kan 25 miliar. Ini dari jamaah 14,7 miliar, hampir 5 miliar. Dari berapa donatur? 18.000 donatur. Kurang lebih 18.000. Semuanya dicatat oleh Allah, ya. Terima kasih Pak Ruli. Ya, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau lah yang mengatur pertemuan ini. Engkau tahu apapun yang kami perbuat siang dan malam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan kami berbuat kebaikan, dan cegahlah kami dari perbuatan mungkar, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu, dan penyakit. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, ya Allah. Sucikan jiwa kami, ya Rab. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini, ya Karim. Duhai Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tiada tahu.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mutawakkilin waj'alna minal muhsinin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami ahli taubat, sucikan diri kami, jadikan kami ahli takwa, jadikan kami menjadi muhsinin ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Seluruhnya ada dalam pengetahuan-Mu ya Allah. Seluruhnya ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dari bangsa yang zalim ya Allah. Ya Rabb, kuatkan iman saudara kami, teguhkan keyakinannya, golongkan menjadi para waliullah ya Allah. Sempurnakan kesabarannya ya Allah. Sempurnakan perjuangannya di jalan-Mu dan menangkan atas kaum kafirin, kaum zalimin. Ya Allah, hibur hati yang sedih dengan pahala-Mu yang melimpah ruah. Ya Allah, jadikan setiap yang wafat Engkau jadikan ahli sorga. Setiap yang Kau kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami ini menjadi bukti indahnya mukminin. Jadikan jalan hidayah, jalan berimannya hamba-hambamu di seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hikmah. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunkar rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Maha mendengar setiap doa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.